Meninggalnya Suhaimi, anak ketiga dari pasangan suami istri Khalid dan Homah, membuat geger masyarakat Desa Toket, Prabu Pamekasan. Anak yang memasuki usia remaja ini meninggal akibat tersengat setrum pada saat ia bermaksud memperbaiki aliran listrik di rumahnya. Menurut informasi warga sekitar, Suhaimi yang baru saja pulang sekolah itu diminta ibunya agar memperbaiki aliran listrik yang padam. Selang beberapa menit, Homa, ibu korban, mendengar cerita anaknya itu. Setelah dihampiri, ternyata putra ketiga dari empat bersaudara itu sudah tergeletak. Seketika itu, Homah menjerit minta tolong sehingga para tetangga dekat dalam waktu yang cukup singkat sudah memenuhi lokasi kejadian itu. Tanya orang tuanya pulang dari sekolah itu betulin lampu karena lampunya mati. Ternyata itu sesudah dibetulin kena setrum. Sempat panggil orang tuanya itu sudah enggak bernyawa. Kepergian Suhaimi rupanya menjadi pukulan batin yang berat bagi ibu dan kerabat Suhaimi. Tidak sedikit para kerabat dan teman sekolah Suhaimi menangisi kepergian Suhaimi yang secepat itu. Dari Pamekasan, Bayhaki memberitakan.